geven met Marcelino. Die heeft veel tijd en ruimte. Marcelino. Alleen Mertens nog mee. Marcelino moet het zelf doen. Fans KMSK Denza membuat pernyataan kontroversial saat melihat permainan Marcelino yang dianggap orang Brazil. Marcelino Ferdinand memulai pertandingan dari bangku cadangan. Saat mantan pemain Persebaya itu masuk, ia langsung jadi super sub dan mengubah cara bermain KMSK Denza jadi lebih menyerang. Itu terjadi saat Marcelino Ferdinand bermain di pertandingan Denza menghadapi KV Oostende di laga lanjutan Liga Belgia di Divisi B pada 23 Mei 2023. Denza memiliki misi mendulang poin penuh setelah di pertandingan sebelumnya harus menelan kekalahan. Tangguh menyerang di menit awal membuat KMSK Denza mampu menguasai jalannya pertandingan dengan keunggulan sementara 2-0. Namun sayang, tim tamu berhasil memperkecil kedudukan sehingga skor menjadi 2-1. Tak ingin 3 poin depan mata hilang begitu saja, pelatih memasukkan Marcelino untuk menambah daya gedor. Benar saja, di menit ke-77, Marcelino Ferdinand menambah keunggulan Denza menjadi 3-1. Skor tak berubah hingga permainan berakhir dengan kemenangan. Gaya bermain Marcelino tak terlihat seperti cara bermain-main Asia dengan gocekan-gocekannya. Marcel tampak seperti mempraktikkan sepak bola samba ala Brazil. Tidak sedikit para penggemar sepak bola Belgia yang terpana dengan cara bermain adik Octavianus Fernando itu. Gaya permainan Marcelino dianggap seperti orang Brazil yang pintar mencari posisi dan mengalirkan bola. Terbaru, Marcelino Ferdinand baru saja memenangkan medali emas SEA Games 2023. Ini merupakan keberhasilan perdana timnas Indonesia setelah 32 tahun penantian. Jadi, menurut kalian, gimana nih dengan penampilan Marcelino yang dianggap seperti orang Brazil, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.